lillahi wa inna ilaihi rajiun. Calon Gubernur Maluku Utara, Benny Laus meninggal dunia usai speedboat yang ditumpanginya meledak. Kejadian ini terjadi di Pelabuhan Regional Bobong, Pulau Taliabu sekitar pukul 14.05 menit WIB siang tadi. Berdasarkan informasi, 5 orang dilaporkan meninggal dunia dalam insiden tersebut. Sementara, Cawagup Sabrin Se, Dalan mengalami luka serius dan menjalani perawatan intensif di rumah sakit. Itulah kondisi Ibu Sherly, Benny, istri Benny Laus yang akan dibawa ke rumah sakit. Kami doakan semoga tidak terjadi apa-apa. Itulah Ibu Sherly. Lillahi wa inna ilaihi rajiun. Mobil minyak sana. Terus mobil. Woi, masyarakat terus dekat deh.